perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun. Kami Reskrim AKP Radita telah berhasil mengungkap pelaku pencurian berangkas. Dan pengungkapan kasus ini alhamdulillah sangat cepat dan bisa kita ungkap pelakunya sebelum dari laporan sebelum 1x24 jam sudah kita ungkap pelakunya 3 orang. Yang pertama GS, ya. Yang pertama adalah KS, yang kedua GS, yang ketiga YB, ya. Pelaku ini, pelaku HS adalah salah satu karyawan korban, ya, yang dipercaya untuk menunggu rumah, ya. Karena ditinggal pergi pemiliknya ke luar negeri, rupanya si HS ini mempunyai rencana jahat untuk mencuri brankas. Mungkin dugaan brankas itu isinya berbagai macam barang berharga, kan gitu.